Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tutorial cara daftar online PKH khusus untuk DKI Jakarta. Tonton terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke tutorialnya. Masukkan link yang sudah aku cantumkan di deskripsi video aku ini. Kita ke menu yang ada di pojok atas. Pilih daftar. Kita isi NIK yang mau didaftarkan, semuanya diisi. Kalau sudah berhasil mendaftar, kita ketik lagi sesuai akun yang sudah didaftarkan. Klik masuk. Kita pilih pendaftaran baru. Isi semua data-data yang dibutuhkan dengan benar, sesuai KK dan KTP. Alamat sesuai KTP, alamat sesuai domisili. Jika alamat kita sesuai KTP, kita klik aja yang pinggirnya ini sesuai KTP. Kita klik. Lahir, kepala rumah tangga, tanggal lahir kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, provinsi, kabupaten atau kota, nomor HP, yang ini kita checklist sesuai data-data teman-teman. Kalau sudah diisi semuanya, kita klik simpan. Pastikan data-data kita sudah terkirim. Kita bisa cek status data-data kita di view data pendaftar. Kita klik aja. Jika sudah terdaftar, statusnya berubah jadi on review. Kita bisa cek ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.